harapannya sih secara umum, bukan untuk pribadi, secara umum bagaimana supaya nelayan ini dimakmurkan lagi, lebih makmur lagi yang biasa, yang selama ini sudah makmur sih, bagaimana supaya lebih bertambah makmur gitu kan. Iya. Artinya harapan terhadap calon wali kota yang ada saat ini, sudah tahu nggak visi misinya tentang kehidupan para nelayan? Ya itu sih belum ketahuan, karena kita belum jumpa langsung sama salah satu calon pun, belum ada yang nyamperin ini ke nelayan secara langsung kan, artinya pilihannya masih samar-samar ini, jadinya belum ada pilihan yang pasti gitu. Seperti seperti almarhum Haji Muhammad Ruslan, beliau sangat peduli loh sama kebutuhan kita yang nelayan. Beliau sangat anu ya, seperti ya setelah almarhum Haji Muhammad Ruslan, Mami Ahyar Abduh juga sangat luar biasa juga untuk prioritasnya untuk nelayan-nelayan kita yang ya terutama di wilayah Hampenan ini. Tapi masih merindukan sosok kayak Pak Ruslan, Pak. Sangat masih merindukan sosok seperti Mami Ruslan dan Mami Ahyar juga masih. Kenapa Pak Ruslan masih diharap seperti karena beliau bisa terjun langsung ke posisi nelayan gitu. Beliau sering ikut-ikut mancing dan saya sama saya pribadi gitu. Pernah ikut mancing, jadi beliau sangat tahu kebutuhan kita yang di laut ini apa, keluhan kita yang di laut ini apa. Itu makanya beliau itu sosok yang luar biasa inspiratif sekali. Jadi sosok seperti itu yang dirindukan. Yang kita rindukan sekarang ini yang mungkin yang turun, umum. Yang turun dan merakyat. Ya, turun dan merakyat, bisa menyaksikan langsung, bisa terjun langsung. Tahu apa kebutuhannya ya. Supaya beliau juga tahu kebutuhan nelayan itu apa, keluhan kita sebagai nelayan juga apa. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.